Ladang ganja ini ditemukan oleh petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional, TNI, dan Polri. Lokasinya berada di perbukitan Tor Sihite, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Luas ladang ganja yang ditemukan kali ini diperkirakan sekitar 4 hektar. Luasan ini ditanami dengan pohon ganja sebanyak sekitar 8.000 batang yang diperkirakan mencapai berat 4 ton. Terdapat 3 titik lokasi ladang ganja yang berbeda dengan tanaman batang pohon ganja siap panen. Petugas kemudian memusnahkan batang pohon ganja di lokasi penemuan dan sebagian dijadikan barang bukti. Kita sudah berhasil menemukan ladang ganja dengan luasan 4 hektar dengan tanaman yang kita cabut, yang sudah kita musnahkan ini, kurang lebih sekitar 8.000 batang tanaman ganja basah. Jadi kurang lebih beratnya ada 4 ton. Di dalam areal 4 hektar ini, penanam ladang ini dengan modus menanamnya secara sporadis. Lokasi ladang ganja yang berada di pegunungan dengan ketinggian 1.400 mdpl dan aksesnya yang cukup sulit membuat keberadaan ladang ganja ini sulit ditemukan. Petugas sudah mengantongi identitas pemilik ladang ganja untuk dilakukan perburuan. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara.